warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang persiapan mau ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di Masjid Madinatul Munawwarah di Madinah tepatnya. Subhanallah, lihat ini payung buat melindungi sinar matahari dan berbagai macam fungsi, dan fungsinya juga dapat di sini. Dapat kabarnya kalau ini payung tahan dengan api. Oh, subhanallah. Yuk kita mulai masuk lagi dan kita teruskan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini banyak para sahabat-sahabat yang dikubur, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Enggak, kalau Sayyidina Ali itu melepaskan beliau. Iya. Terus semua keluarga para nabi, keluarga Rasulullah seperti Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti Rasulullah itu hanya di Mekah itu dua, di perjalanan menuju Mekah satu, Siti Khadijah di Makkah itu satu. Jadi kita sekarang baca selawat bersama-sama. Terus nanti kalau pengen masuk ke dalam ya, ini kan habis asar dibuka, jadi kita usahakan untuk sholat ke depan. Jadi setelah sholat asar langsung assalamualaikum, kita keluar ke tempat yang tadi barusan tinggal, langsung menuju sini. Tempatnya aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Sungguh Sentosa berada di Jabal Sur, yang tempat bersembunyinya Nabi kita, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Inilah Jabal Sur atau jabal yang seperti punduk onta. Kubah di mana nih? Madinah ya? Madinah. Wah, habis ngapain kita? Sholat berkah. Oh, itu sama siapa sebelahnya? Sama ibunda yang kakaknya ya.